Problem sampah di Indonesia, khususnya kota Bandung dan sekitarnya, semakin hari menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Kebijakan dan strategi manajemen sampah nasional berdasarkan Perpres nomor 97 tahun 2017, pemerintah menargetkan pengurangan sampah rumah tangga di hulu sebesar 30% dan penanganannya mencapai 70% pada 2025. Hal ini sejalan pula dengan target Sustainable Development Goals bahwa tahun 2030, setiap negara secara substansial mengurangi produksi sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali untuk dapat menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Namun, tanpa kerja keras dan inovasi, nampaknya hal ini sulit untuk diwujudkan. Sesuai aturan pemerintah, untuk menyelesaikan pengelolaan sampah di hulu, kami melakukan langkah nyata dengan melakukan pengolahan sampah secara mandiri di skala komunitas. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan inovasi yang merupakan kerjasama antara Kelompok Keilmuan Fisika dan Teknologi Material Maju FTMM FMIPA ITB dengan Komunitas Generasi Masyarakat Peduli Bumi GEMPI dan pengurus RT 1 RW 28 Komplek Manglayang Regensi Kelurahan Cinunuk Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Jawa Barat. Dipilihnya daerah ini karena termasuk daerah yang tidak mendapatkan pelayanan pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan. Bakaran sampah secara terbuka menimbulkan asap yang menyebar secara horizontal yang terhirup oleh warga dan mengganggu lingkungan. Berkat kerjasama LPPM ITB, Disperkim Jawa Barat, dan GEMPI, pada tahun 2023, daerah ini mendapatkan hibah berupa alat pembakar sampah 2 tungku. RT yang terdiri dari 120 KK diperkirakan setiap harinya menghasilkan 350 kg sampah rumah tangga. Sepertiga bagian merupakan sampah sisa makanan dan sayuran, dan 2/3 bagian merupakan sampah anorganik. Dua orang petugas setiap hari mengumpulkan, memilah, dan membakar sampah di tempat pengumpulan sampah berupa lembah yang merupakan ruang terbuka hijau. Petugas mendatangi setiap rumah menggunakan motor yang telah dimodifikasi. Namun, dalam kondisi darurat, karena memang motor yang sudah tidak layak, terpaksa menggunakan mobil sewaan. Sampah di dalam karung digelindingkan untuk mencapai TPS. Tidak semua sampah dibakar menggunakan alat ini. Sampah dipilah terlebih dahulu. Sampah berbagai plastik dan jenis lainnya yang bisa didaur ulang dipisahkan untuk selanjutnya diambil oleh pengepul. Sampah residu, termasuk sampah sisa makanan, dibakar menggunakan alat ini. Sedangkan, sampah berupa popok bayi, kotoran hewan, pecahan kaca, dan lampu dipisahkan di pinggiran TPS. Kegiatan di tahun 2024 ini berupa kelanjutan dari tahun sebelumnya dengan melakukan perbaikan dalam beberapa hal. Fokus utama pada perbaikan mekanisme pembakaran untuk menghasilkan sirkulasi dan kualitas asap yang lebih baik, selain menambahkan dinding pembatas sampah di TPS. Perbaikan yang dilakukan yaitu penambahan saringan abu, pengaturan diameter cerobong, teknik memasukkan sampah, serta penambahan tungku 2 untuk membakar asap. Insinerator ini dirancang untuk mengolah sampah dengan proses pembakaran lebih cepat, sirkulasi asap lebih baik, emisi asap berkurang, sehingga jauh lebih efisien dibanding metode sebelumnya. Sampah sisa makanan, dedaunan, dilakukan pengolahan terpisah dengan pengomposan dan magot. Namun kendala di RT ini belum menemukan SDM yang tepat untuk pengolahan sampah dengan metode tersebut secara maksimal. Dengan alat pembakar sampah 2 tungku dan petugas sampah yang telah kami latih cara mengoperasikan alat, masalah pengelolaan sampah di wilayah ini telah berhasil diselesaikan. Melalui proyek ini, kami telah berhasil membuktikan bahwa pengelolaan sampah dapat dilakukan di hulu oleh penghasil sampah itu sendiri. Jika hanya mengandalkan pengelolaan sampah di pusat atau di tempat pembuangan akhir,
masalah sampah tidak akan pernah terselesaikan. Di TPA, tumpukan sampah yang tidak sempat diolah selalu meningkat setiap tahunnya. Biaya untuk bakar sampah dan alat transportasi sampah pun tidak murah. Selain itu, dampak serius sampah terhadap lingkungan jika dikelola dengan tidak baik, yaitu pencemaran tanah, air, dan udara. Sebaliknya, pengelolaan sampah di hulu mengurangi beban sampah di pusat karena pengolahan terdistribusi di berbagai daerah penghasil sampah. Daerah akan memiliki sumber daya seperti pupuk, magot, dan barang-barang daur ulang. Oleh karena itu, mari kita lebih peka dan sadar bahwa pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Pengelolaan sampah di hulu adalah langkah awal untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih, sehat, dan lestari.